Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik semua ya. Ya, selamat datang di channel Yogasa Sita. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan menelusuri Jembatan Suramadu. Nah, sebelumnya kami tadi telah beristirahat dan makan bebek goreng di makan bebek Rizky. Oke teman-teman, kita istirahat di rumah makan bebek Rizky di Desa Masaran, Kecamatan Peragah, Suramadu. Ini dia. Yuk. Es tehnya, ini es degannya plus gede ya. 13.000 es degannya, es tehnya 7.000. Oke, inilah navigator kita Pak Sandi. 500 meter berpantau Suramadu. Di atas Jembatan Suramadu. Waduh, ada berhenti. Itu pemandangannya, dengan laut. Ini kita dari Bangkalan tadi, Mama Dura menuju ke Surabaya teman-teman. Sekarang berada di atas Jembatan Suramadu. Hati-hati, angin dari samping cukup kencang. Oh my god. Oh,
langit memang terlihat mendung. Oh, indahnya pemandangan di depan lampu kendaraan. Oh, keren. Lampu penerangan tidak nyala ya, hanya beberapa lampu, banyak yang mati. Kita sampai di Surabaya. Nah, itu tadi ya teman-teman, vlog kita kali ini menelusuri jembatan Suramadu antara Surabaya dan Pangkalan PP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.